Sesi libat urus bersama pemain industri akan terus diperkasa bagi memastikan kelestarian pelaksanaan program Menu Rahmah di seluruh negara. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup Fuzia Saleh berkata, rundingan terus sentiasa dilakukan bersama Persatuan Pengusaha Restoran berkaitan untuk mendapatkan maklum balas secara terus. Setakat ini, alhamdulillah, walaupun marginnya sedikit, feedback yang kita dapat, jualannya meningkat. Jadi, they make up for the loss in profit in terms of volume. Ini feedback yang kita dapat daripada peniaga-peniaga yang terlibat dalam Menu Rahmah setakat ini. Apa pun, kita sentiasa libat urus dan kita akan dapat feedback sekiranya mereka kata mereka dah tak boleh teruskan. Dan kita tengok macam mana kita boleh bantu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan program Menu Rahmah peringkat Labuan.